Senin siang ratusan rumah di Pondok Arum, Banten masih terendam banjir. Air setinggi 3 meter merendam kawasan permukiman warga. Banjir yang merendam kawasan Pondok Arum bersumber dari luapan Kali Sabi. Air Kali Sabi meluap akibat tidak mampu menampung air hujan yang mengguyur kawasan Banten beberapa hari terakhir. Tim SAR dan petugas kebakaran bersatu untuk mengevakuasi korban banjir yang terjebak di rumah. Warga berharap pemerintah daerah segera menormalisasi Kali Sabi yang mengalami pendangkalan. Ganti baru. Kita kemana sih nih? Yo. Gominya belum datang. Gominya belum datang. Mana dibungkusnya? Kapan datangnya? Tahu.